Nurhikma SPT MAP, Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa. 34. Arif Hidayat ST, Sekretaris Kecamatan Boyohilir Kabupaten Sumbawa. 35. Nur Ainah Esos, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. 36. Isnaini Nur SE, Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa. 37. Arya Ningsi SPM Agribus, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa. 38. Wahyu Ekawati SH, Kepala Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan, dan Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa. 39. Muhlis SPMSI, Kepala Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa. 40. Dinar SPI, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa. 41. Heri Sucitra SPI, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. 42. Muhlis SPD, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. 43. Sudarli SPT MSI, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. 44. Suparman SE, Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa. 45. Junaidi SPD MPD, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. 46. Muhammad Husnul Alwan SAG, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. 47. Iwan Setiawan SPMSI, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa. 48. Dr. Hewan Rini Hadayani MSI, Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa. 49. Ivan Indrajaya ST, Sekretaris pada Kecamatan Lombok Kabupaten Sumbawa. 50. Wahyu Indrajaya ST, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa. 51. Surbini SEMM, Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa. 52. Ahmad SE, Sekretaris pada Kecamatan Marungi Kabupaten Sumbawa. 53. Insinyur Hairudin, Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa. 54. Ruslan SP, Kepala Bidang Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa. 55. Tony Hamdani SPMP, Kepala Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa. 56. Sahabudin AM SAP MSI, Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. 57. Mas Harudin Esos, Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa. 58. Virga Utami SAP, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa. 59. Hadijah SAP, Kepala Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa. 60. Marga Zulkifli Rayes SIP, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. 61. Deden Surya Firmansyah SP, Sekretaris pada Kecamatan Lapi Kabupaten Sumbawa. 62. Jamila SP, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa. 63. Fahrudin Zainal SE, Sekretaris pada Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa. 64. Witri Wulandari Esos, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. 65. Rusmayadi Eskepnus MPH, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. 66. Ahmad Mulyani SH,
Sekretaris pada Kecamatan Buir.